Kaika. Heidi. lagi ngejar-ngejar anaknya. Bocah tuh fantastis. Fantastis asik. Hai Kak Widi. Amelia. Zenith. No, vlog. Let's go. Ini dia masuk. Yes. Live here. The luggage. Do you want to put here luggage? Yeah. Ini rombongan. Kakak, baby, Yaya, Nek. Iya, iya. Nih. Orang Judas deh, orang Judas. Ini tuh Bandung Barat. Mana orang? Mana orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Banyak. Keluarga 1, 2, 3 Sudah sampai hotelnya. Sekarang lagi pada ngantri mau check in. Ya,
Tadi di mobil, ganti di mobil ya. Gak bisa tahan nya tuh pakai pampers doang dia akhirnya. Tuh jadi udah ikutan ngantri. Check in sekarang jadi. Ini masih pada ngantri. Nih lihat tuh sepeda kakinya, aduh. Hey, enak banget tuh kaki ngangkat-ngangkat. Jadi karena kamar kita belum ready, kita nunggu di lunch buat dapet kuncinya. Nah ini area lunchnya, karena nanti kita di kamar eksekutif. Hai. Jadi untuk bagian executive room itu liftnya itu beda sama yang lain. Jadi ini khusus liftnya khusus ke sini, khusus bagian ini. Wangi like buah. Mana? Ini. Move stroller please. Wow, wait. Sini dulu ya. Wah. Wow. Ini kamarnya wangi banget. Kamarnya. Oh, ini nembus ke sini. Nah. Ini nembus nih toilet. Toiletnya. Ini shower. Nih. Wah. Wow. Wangi sekali. Nah, ini nembus di sini. Tadi pintu masuk. Mr. Zenith Hazarevich. Nah ini kita request baby crib seperti biasa biar Suya bisa tidur, biar Lumi dan Zedi bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Suya taruh sini ya. Sini. Aduh. Buko. Ya. Hai. Suya. Hai. Halo? Maaf gengs, ternyata ini bukan lemari. Tapi ini WC. Ini WC gengs, sebelah kamar mandi. Jadi biasanya khusus, terpisah. Udah selesai makan. Hai Amelia. Dapat apa ini gambar? Iya, buat warnai. Udah kenyang. Kenyang banget. Full. Cinta. Full. Zenidun. Full. Ya. Saya.
mau. Inter. Inter. Kepanas ya, kepanas. Gak mau. Kena. Gak mau. Oh, dingin. Ya, bangun. Joget. Svea. What are you, hot Svea? Why do you want boat? Cooling boat. Sini, joget lagi. Svea. Hai kutu. Astagfirullahaladzim. Hai. Hai. Hai baby. Hai. Hai Svea. Mama. Look Zeddy. Zeddy. Lagi ya. Svea. Lagi. 1, 2, 3. One, two, three. Woo! Lagi. Come sini. Nah, ini you can. This one you know. Boleh saya ya, boleh. Ayo, sit. Sit down. Sit. Here. And here. Nah, ayo. Wee, yeah. Yeay. You know. Wow. Ah, cukup. Yeah. Cukup. That one. You want to me on that one? Let me on that one. Wait here, sir. Then that. Okay, Zeddy on that one. Then that's small. Big together. Ini udah jalan kan? Iya, udah jalan. Udah lagi ngomong dulu ke rumah Arya. Yang baik ya, jangan nakal ya. Ngerti bahasa Indonesia gak? Ngerti, udah disini. Saya ngantuk ya. Kasian ngantuk, aduh. Ngantuk dia guys. Ngantuk ya. Iya, ngantuk. Ketawa. Bobo ya. Bentar lagi ya, kita lagi mam. Dadah. Bye-bye saya. Bye-bye. Ciluk, Mbak. Tuh, ciluk, Mbak. Iya. Banyak apa ini? Ada bingkisan di koper. Kirain hadiah gitu ya. Ngatanya ini apa? Coba kita lihat ya. Ternyata ini adalah para laundry, gengs. Baju Svea. Kan Svea tadi pup. Terus kotor kan, kena tuh sampai ke celana. Pas tadi dibersihin di mobil, terus kita taruh laundry di sini. Jadi ini kamarnya ini include laundry cuma dua piece gitu ya, dua lembar baju lah gitu. Jadi karena ini sepasang, jadi dua lembar itu sehari itu di laundry ini cuciin cuma dua pakaian dan lumayan lah bersih. Jadi bisa dipakai lagi.
ada gemoy. Shiloh. Ya, happy, ya, happy banget. Makan jeruk, makan watermelon, makan ini sandwich. Ya sih. Makan apa? Makan everything. Makan everything. Mia. Tuh, kakak, ayo. Your turn. 1, 2, 3. Kita sekarang jalan-jalan di Bandung menuju Gedung Sate bersama Bapak Zainud Hazarevic, Ibu Anggilar Sati dan anaknya, Rasulin Fatima Roy. Dan anakku, Sveya Feriel Hazarevic. Oh, lagi geleng-geleng dia. Lagi geleng-geleng. Dan Ibu Sri Mulyanti, Maya Romayanti yang lagi ngemil terus, gak berhenti-berhenti. Dan ini anaknya, siapa anak siapa kamu? Anak Jonathan dan Anggi, namanya Mehrin. Iya, kuncir dua dia. Aduh, cantik. Apakah bumbu enggak? Enggak, gitu aja. Kering. Jadi Gedung Sate ini lokasinya di persis banget depan hotel kita. Nginep. Hotel kita situ tuh. Ini cuma jalan 5 menit. Nyampe. Oh, ini ada mobil lewat. Oh, aduh. Lagi-lagi Bapak Ibu, sebelah kanan kita ini ada Taman Balai Kota, yang di mana di dalamnya terdapat taman ikan, ada taman Tanah Putih, ada taman Labirin, ada taman Dewi Sartika. Nah, dan di sini juga ada yang paling terkenal yaitu kantor Wali Kota Bandung. Nah, di mana sih kantor Wali Kota Bandung? Ini dia, di tempatnya sebelah kanan kita ada bangunan berwarna putih. Yang dulunya dari itu orang kita melihatnya, wah, Ngabaraga, Cina, wah, Ngabaraga. Yang pada akhirnya dikata Ngabaraga menjadilah kata Naga. Dari mana di pasar ini juga terkenal dengan adanya salah satu rumah makan khas Paris Perancis dari zaman Belanda. Nah, di mana sih rumah makannya? Ada di depan kita sebelah kanan kita yang bernama Mai Songkong. Dibangun pada tahun 1923, rumahnya ini hanya menyediakan 60 makanan khas Paris Perancis saja. Dari sebelah kanan kita. Jadi mana rumah makan ini sekarang namanya rumah makan Braga Permai. Dulu ini orang-orang kita tidak boleh memasuki kawasan Maisong Bahaya. Namun sekarang sudah boleh. Dan di dalamnya ada patung yang lagi duduk. Nah, itu ada patung dari Bapak Insinyur Soekarno. Kenapa sih ada patung dari Bapak Insinyur Soekarno? Dikarenakan Bapak Insinyur Soekarno ini pernah ditahan di penjara Banci ini. Nah, kenapa ditahan? Dikarenakan Bapak Insinyur Soekarno ini mendirikan PNI yang tujuannya untuk memerdekakan Indonesia. Dikarenakan pemerintahan Belanda tapi di Indonesia merdeka. Nah, ada pesawatnya, ada? Ada tuh. Coba bilang dulu, pesawat minta uang gitu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Sekarang kita berada di kawasan Jalan Sumatera. Di kawasan Sumatera ini terkenal dengan adanya dua sekolah favorit di Kota Bandung. SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. Di sini ada yang lulusan SMP 2 SMP 5? Tidak ada.
Nah nanti nih, di depan kita sana ada bangunan berwarna hijau yang dimana SMP Negeri 2 ini dibangunnya pada tahun 1913, lebih tua daripada Gunung Sate. Nah nanti untuk yang gak percaya nih, nanti di atasnya ada tulisannya 1913. Nah dimana SMP 2 ini melahirkan seorang gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ada hantu. Lihat nih, coba kepala tiga tuh hantunya tuh. Awas kaget tadi. Sebelah kanan kita ini. Dari G0, saya 18, padahal 18. Bandung 0 km, kecil ini 18 km, ke Padalarang 18 km. Setelah pembangunan awal dari Kota Bandung. Tadi lagi Bapak Ibu, baca di Taman Hotel Tertua kedua di Kota Bandung. Sebelah kiri kita di depan ini ada Hotel Tertua pertama yang ada di Kota Bandung. Yang bernama Hotel Savoy Roman, yang dimana hotel ini telah dinanti oleh presiden-presiden yang mengikuti acara konferensi Asia Afrika. Berada di kawasan Savoy Roman. Nah, di mana sih keberlangsungan acara konferensi Asia Afrika berada di sebelah kanan kita ini nih. Nah, berada di sini juga ada gedung yang terkenal Gedung Merdeka yang pada zaman dulunya bernama Sonsetio Cordia, tempat hura-huranya orang-orang Belanda. Apabila malam hari kawasan ini terkenal dengan kawasan hantu-hantu Bandung. Kita mau bersatu dengan kita, yang pada akhirnya orang-orang kita membuat persatuannya sendiri tadi di Gua Saparua. Nah, inilah tempat persatuannya orang-orang Belanda yang sekarang menjadi Kodipat, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Dan nasi ada patung, tapi jangan dilihat patungnya, jangan malah dilihat. Ini ada kawasan Tadiklat atau Gedung Gambar. Maluku dinobatkan sebagai taman terakhir yang ada di Kota Bandung. Coba dilihat dulu apa dan biasa aja. Pada tahun 1980, taman ini menjadi taman terakhir yang ada di Kota Bandung. Karena disinilah tempat nongkrongnya dewa-dewi. Siangnya jadi dewa, malamnya jadi... Bagi di kawasan Taman Maluku. Alat tetapi sekarang sudah tidak ada, itu sudah dibersihkan oleh Satpol PP Kota Bandung. Jadi sudah aman, sudah sudah. Lagi Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini ada kantor dari Bapak Pangdam Tiga Siliwangi. Nah, di mana bangunannya itu menyatu ke sebelah kiri kita. Di Semarang ada lawang sewu 1000 pintu, betul. Di Bandung punya gedung Sabau, gedung 1000 ekam dan 1000 jendelanya. Sebelah kiri kita. Apabila sebelah kanan kita Bapak Ibu, ini ada taman lalu lintas atau yang dulunya ini bernama Taman Insuri Depan. Tempat latihan baris berbaris bersama-sama masih ada dan hantu kentang. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelah kanan kita ini ada kawasan yang bernama kawasan Gor Saparua. Yang dimana di kawasan ini pada zaman dulunya menjadi tempat kesatuanannya orang-orang pribumi atau orang-orang kita. Nah berada di sebelah kanan kita. Nah, di mana kawasan ini sekarang menjadi tempat sarana olahraga orang-orang Bandung. Nah, menjadi tempat lari orang Bandung, di mana di dalamnya ada lapangan lari, ada lapangan basket, terus ada juga lapangan latihan sepatu roda, dan orang-orang Bandung kalau latihan boxing, nah, berada di kawasan Gor Saparua. Ini dia sebelah kanan kita. Nah, di mana sih tadi rumah hantu kentangnya? Ini dia nih nanti di depan kita. Ada di kawasan di sebelah kiri kita. Coba dilihat bersama-sama. Ada nami-nami Belanda lagi masak kentang di bawah yang sangat besar. Sambil gendong anaknya, nggak sengaja anak itu jatuh ke kayu besar itu yang akhirnya meninggal dan kalau berpenampakan suka berbau kentang di malam hari. Coba dihirup dulu bau kentang ini, 1, 2, 3. Bau aspal ternyata. Dan katanya hantu kentang ini lagi nyari teman ke adik-adik yang suka main HP terus. Nah, adik-adiknya ada yang suka main HP terus? Yang suka minta uang jajan terus ada? Yang susah makan ada? Hati-hati nih. Sinta. Svea, Svea, hai, 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 smile, ya, di mana Svea? I love you. I love you.